Selamat pagi semuanya, happy Saturday morning, happy weekend. Saya percaya you are excited karena kita semua juga excited untuk acara perayaan kelahiran Yesus Kristus di Gereja Generasi Apostolik di Bali. Sabtu sore ini diawali dengan dinner jam 5 sore saya undang Anda-anda. Uh, perlu uh, menelpon RSVP karena kita nggak mau kekurangan makanan bagi Anda semua, dan kursinya juga cukup. So, we want to welcome you uh, untuk betul-betul merayakan. Kenapa mesti Christmas dirayakan? You know, ini suatu perayaan yang tidak dapat dicuekkan, diabaikan. You need Christmas. So, saya mau undang Anda semua yang belum daftar, yang belum telepon, belum book kursinya supaya makanannya nggak kekurangan and you can enjoy yourself ajak satu per table keluarga per keluarga oke okay? and anda bisa tenang mendengarkan firman atau dengan teman teman anda sendiri mungkin anak anak milenial anak anak gen C, lebih suka sama grupnya sendiri daripada kebut kebutan daripada pergi ke tempat tempat yang yang hingar bingar why don't you come untuk, men untuk menerima dan mengalami kelahiran Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan dan penuh pengampunan bagi segala macam dosa. So Anda nggak usah tertuduh. Yesus nggak kayak begitu. Dia nggak pernah nuduh orang, nggak pernah menghakimi orang. Dia datang untuk mengasihi orang-orang yang rusak, yang dianggap apa tidak fit untuk society, nggak bagus, orang sakit-sakitan, orang gagal terus ekonominya, nggak berhasil bisnisnya. Don't worry, datang ke Yesus. Anda mesti ketemu dia. Anda mesti terima dia pribadi. Hidupmu akan mulai direstorasi, dioperasi oleh Tuhan. Jadi pola pikir yang salah, apapun yang membawa hidup Anda tidak di track yang benar, Tuhan akan atur. Kuncinya Just give your life, berikan hidupmu aja. Sisanya Tuhan dan Anda yang akan bekerja sama menjadi partner mitra kerja untuk melihat kerajaannya datang kehendaknya terjadi. I'm excited. So saya percaya Anda semua lagi uh, bergairah juga ya uh, di rumah masing-masing mungkin lagi sibuk mendekor rumahnya dengan oh many trees dengan lampu-lampu dengan kado-kado. Dan bagi anda yang uh, pagi hari ini mungkin nggak bisa excited seperti teman-teman yang lain atau anggota keluarga anda yang lain mungkin saat ini adalah musim agak ketat ekonominya atau anda nggak lagi fit emosinya lagi tidak sehat Bible study ini untuk anda dan kedatangan Yesus dalam hidupmu just for you Yesus tidak kurang kerjaan. Dia nggak ada urusan sama pemerintahan dunia yang kacau. Pemerintahan manusia yang penuh dengan segala macam kekacauan. Perang di sini, perang di sana. Itu tidak ada urusan dia. Dia tidak akan tidak datang memberhentikan perang. Karena perang itu dibikin sama orang berdosa. Yang dia lakukan cuma satu. Dia akan menebus orang-orang berdosa itu. Untuk menjadi, dibenarkan dan menjadi serupa dia. Sehingga sebagai Raja Damai tentu dimanapun dia pergi. Ada kedamaian, ada perdamaian, dan ada damai. Tinggal di hatimu, ada kedamaian, perdamaian, dan damai. memerintah di hatimu, oke, okay? karena dia raja damai. Nah, orang itu khawatir cemas, bingung, depresi, gundah gulana. Kalau nggak salah bahasa indonesia ya, bahasa Inggrisnya itu depression. Itu because Anda nggak ada damai. Kenapa anda nggak ada damai? Because you want to hold control. Anda mau pegang kendali. Gue bisa, gue bisa. Aduh, gue nggak biasa nih nunggu nungguin orang, nunggu nungguin Tuhan beberapa lama nunggunya. Ini urusan gak kelar kelar. Ini aku mesti begini, mesti begini. Please believe me. Anda belajar diam, stop, nantikan dia, duduk aja di kakinya Tuhan, lihat ke wajahnya, cari wajahnya, pegang janjinya pelajari janjinya nubuatan nabi-nabinya dan lihat setiap janji dan nubuatan sambil anda menanti dia di hadapan dia dia kerjakan digenapi dalam kehidupan anda kuncinya bukan masalahnya yang anda mesti fokus diri anda yang mesti difokusin oke okay? sebab banyak masalah karena kita yang bikin karena gak ada orang yang benar dan semua telah hilang kemuliaan Allah Nah pada waktu kita selamat lahir baru kan cuma hati kita ini dibenarin. roh kita tapi luarnya jiwa kita bagian tempat kita memproses pikiran perasaan itu kenapa anda musim berada dengan Tuhan berjalan dengan Tuhan untuk mengalami restorasi wah wow. di restore kembali artinya di kembali ulang di disetor kepada Tuhan dan dipulihkan kembali ke desain aslinya. Yang serupa gambar Yesus bukan serupa gambar Adam pertama. So saya mau anda excited semua dengan firman Tuhan because it's for us. Ini gak ngurusin dunia lagi perang lagi kacau beliau. Itu udah dibuatin akan terjadi tapi itu baru awal penderitaan kok. Ya Untuk lahirnya generasi atau bangsa-bangsa suku-suku bangsa yang mengalami penebusan nanti muka planet bumi yang baru yerusalem baru uh bagusnya luar biasa karena kembali yesus adalah raja bagi umatnya yakub untuk selama lamanya dan sampai selama lamanya kerajaannya kekal untuk selama lamanya jadi negara bisa bangkrut negara bisa antruk perang kena punah gak ada lagi kan pemerintahan romawi udah gak ada lagi sehebat hebatnya pemerintahan romawi semua ahli-ahli ahli filsafat dari Yunani. Enggak ada lagi. Tapi kerajaan surga tetap ada. Makanya semua anak-anak Allah, semua hamba-hamba Tuhannya, Yesus Kristus, semua keluarga Allah akan berkemenangan. Susah bahasa Inggrisnya itu yang paling enak, triumphant. Akan lebih dari pemenang kali itu terjemahan bahasa Indonesia. -nya. Triumphant kingdom di atas segala Kerajaan setiap lutut akan bertulut, lidah mengaku, Jesus Christ is Lord, Tuhan, segala Tuhan, Raja-segala Raja, pemimpin segalanya. Oke, okay. saya minta perhatian Anda semua pagi hari ini, baik Anda yang di Jakarta yang sudah bergabung saat ini, thank you untuk komen-komennya yang masuk, I welcome everybody. Dan juga Anda yang telah bergabung dari Bali, telah bergabung dari uh, Papua, dari Sumatera, dari Indonesia Timur, dari Labuan Bajo, dari Kupang. Saya welcome everybody dan saya mengundang Anda untuk bawa Alkitab Anda. The Good Old Book, ini buku pinter yang merubah hidup kita. Oke? Okay. Ini, ini bukan buku ini bukan buku khotbah. Gak ada yang dikhotbahin kalau Anda nggak ngalami itu firman. Anda mesti jadi firman yang menjadi hidup Anda. Seperti Yesus, firman menjadi manusia. Mesti ngalami itu. Baru bisa berbicara. Oke, okay, dan bawa catatan Anda. Post it, post it, post it. Sehingga gampang nyatanya cepat dan nanti tinggal ditata. Nanti pada waktu Anda tenang, Anda rapikan kembali di jurnal Anda. Oke, okay, what is God saying to you? Kita satu dalam doa untuk kita bisa menjadi murid Kristus dengan tanda yang keempat yang mesti ada, bahwa Anda hidup di dalam harta karun yang terpendam dan tersembunyi. Karena melalui proses Dark Night of the Soul, melalui kehilangan dan kedukaan yang sakit dan men, yang menderita sekali, dan sedih sekali, oke, okay? tapi Tuhan ada di dalam itu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih, Bapak, untuk pagi hari ini, weekend. Satu hal pergi ke mall, satu hal. Sebelum ke mall, kita dengarkan dulu apa yang Tuhan mau bicarakan tentang hidup kita, karena belanja di mall, film-film di bioskop, maupun di channel-channel TV, apapun tidak akan menyelesaikan problem kita. Tapi Yesus pasti dan dijamin oleh Dia sendiri, karena tidak ada janji Allah dalam Kristus yang bukan ya atau tidak. Semua dalam Kristus janji Allah adalah ya dan amin. Tidak ada ya dan tidak, pasti ya. Aku minta agar semua umatmu di 2023 di berapa hari terakhir ini 100% lebih serius untuk ending 2023 dengan proper dengan cara Tuhan, dengan jalannya Tuhan, yang penting di jalannya Tuhan, yaitu Yesus Kristus jalannya, dan masuk 2024 di dalam Kristus bersama Tuhan, karena Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami mau hidup dibenarkan Allah dan nikmati hidup berkelimpahan, penuh damai sejahtera, sukacita, kebenaran, tidak kekurangan apapun oleh Roh Kudus. Roh Kudus Ajarkan kami semua pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita masuk ke tanda keempat. Kalau Anda betul-betul seorang murid yang sehat dan Alkitabiah yang dimuridkan oleh Yesus langsung, pengajaran ini mengenai hubungan Anda dengan Tuhan dipulihkan. Gunung es di bawah permukaan Anda mulai diizinkan Tuhan sentuh. Sehingga Anda mulai mengalami spiritual formation, pembentukan rohani Anda, dan kemudian Anda akan mengalami ritme hidupnya Yesus waktu Dia jadi manusia di bumi. Nomor satu, tentu berada dengan Tuhan jauh lebih penting daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Kita selama ini, kecanduan, kerja, kerja, kerja buat Tuhan, kelihatan sih, naik mimbar, jalan-jalan, kelihatan semuanya ke rumah sakit, tumpang tangan yang sakit, kelihatan semua. Tapi ada bagian yang jauh lebih penting yang Yesus demonstrasikan, modelkan. 30 tahun pertama dia tersembunyi. Dia makan firman, dia menjadi manusia bertubuh dosa, tetapi jiwanya penuh dengan apa kata bapaknya? Agenda bapaknya bergaul dengan bapaknya pakai badan yang membatasi dia itu kayak apa dia belajar 30 tahun. Di usia 30 tahun dia diluncurkan oleh Allah bapa dia bertumbuh dewasa, fisik, mental, jiwanya dia, dan dia disukai Allah dan disukai banyak orang. Ini penting buat startupnya. Oke, okay. nah kemudian dia mulai di Baptis Islam, langsung Allah perkenalkan siapa ini? Anakku kepada aku berkenan. Seluruh dunia dengar, iblis dengar, malaikat yang berontak dari surga dengar semua. Teman-teman Yesus dari kampungnya di Nazaret di Bethlehem dengar semua dan sayangnya tidak ada yang percaya termasuk orang-orang Farisi mereka nggak tahu Yesus sudah lahir raja orang Yahudi oke okay, so nggak mungkin perang Israel sekarang ini yang nggak ada hubungan dengan kalender waktunya Tuhan semuanya ada mereka akan ketemu dengan Mesiasnya mereka yang kita sudah ketemu lebih dulu diketemukan oleh Yesus. Kita ini dipanggil oleh Yesus. Oke. Okay. Nah, bagi Anda semua yang ikut Tuhan dengan setia. Belajar dari kehidupannya Daud, caranya Tuhan memproses kita, membentuk karakter kita supaya karakter Kristus jadi karakter kita. Roma 8 ayat e 29. Ternyata kita dibawa ke dalam perjalanan-perjalanan seperti Yusuf ngalami, Esther ngalami, Daniel ngalami, kayak Daud terutama the best example untuk dia dipersilakan menjadi raja menggantikan raja pertama Israel yang memang ngaco itu pilihan orang karena dilihat dari luar sih orang farisi itu kalau ngelihat orang itu dari luar ke dalam ih orangnya jorok ih orangnya jelek ya itu selalu approach-nya dari outside in makanya semua orang farisi menghakimi pelacur menghakimi perempuan yang amoral hidupnya free sex free style. Ya, Lukas 7 ayat 38. Saudaranya Marta dan Lazarus yang memecahkan minyak narwastunya. Simon orang Farisi berkata, "Ih, dia takut terpolusi." Makanya jauh-jauh 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 Penghakimannya dari outside in. Yesus di sisi lain, dia mengur dia kakinya dibiarin, diurapi dengan minyak dari kepalanya dengan minyak yang mahal tuh, harganya setahun punya gaji lah. Diseka minyak itu dengan air matanya perempuan itu pakai rambut lapnya tuh rambut. uh itu rendah hati banget loh itu wanita rendah hati sekali dia pertaruhkan nyawanya reputasinya loh di masuk ke rumah orang yang menghakimi dari luar ke, dalam yang ngelihat dia sebagai bahan barang cemar bukan sebagai manusia kalau sebagai manusia dia ada empati tapi dia lihat ini barang kotor musnya keluar 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 di rumahnya kayak ngusir anjing gitu loh Yesus nggak takut tuh terpolusi dan Yesus berhentikan polusinya ini, perempuan ini kehidupan terpolusi dan mempolusi dari perempuan ini dengan dia sembuhkan kehidupan sakitnya penderitaannya miskinnya dia sembuhkan semua itu sampai dia terima hidup baru dihapuskan dosanya oleh Tuhan supaya berhenti mencemari. Stop mencemari laki-laki, stop mencemari keluarga-keluarga sehingga keluarga-keluarga bisa bahagia. Yesus approach-nya dari dalam keluar. Dia nggak menghakimi, dia menyembuhkan. Nah, Daud tahu approach ini. Makanya kalau Anda baca ya di kitab Samuel 1, 2, tawarih raja-raja itu kan mengenai Daud semua kan. 1 Samuel 16 dia diurapi, 1 Samuel 17 oke okay? nah, dia menghadapi Goliat. Tapi se, tapi si Daud itu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhannya. Waktu kakak-kakaknya dilatih apa wajib militer dan menjadi tentara-tentara kopasusnya raja Israel si Saul yang per, yang penampilannya dari luar tuh keren makanya Tuhan tuh udah, udah, nyindir sebetulnya eh aku tuh waktu waktu Samuel diutus mencari penggantinya Saul kan ke rumahnya Isai dan Samuel bilang Duh, aku takut nanti kalau kena bahasa sama Saul, aku dibunuh loh ya, nggak tenang aja kamu bawa persembahan ke rumah itu bawa makanan bilang ajak mau pesta jadi mereka nggak ada yang nggak ada praduga prasangka sampai ke sana bawa tanduk ya kasih bak minyak urapan. Urapi orang yang aku pilih untuk menjadi penggantinya Saul. Saul itu orang yang dipilih jadi raja yang gak punya hubungan sama Tuhan. Gak pernah doa. Gak tahu kitab Taurat itu apa. Tapi penampilannya keren. Bodinya tinggi, besar. Gantengnya luar biasa. Tapi nggak eh, gak ada hikmat. Gak ada kepandaian. Gak, ada ke, jago perang. Jadi ya bisa perang, dia menang. Tapi banyak kalah juga, oke? Nah, waktu mengurapi kakak-kakaknya Daud, Allah nolak semua dan Allah dengan jelas udah jelasin ke sama, aku nggak lihat paras, aku lihat hati orang. Tuh, Yesus juga melihat wanita itu punya hati rendah hati dan tulus dan integritas. Makanya sayang hatinya tulus tapi luarnya najis, dia sembuhin dalamnya supaya luarnya sehat seperti surat Rasul Yohanes 3, Fasa 1 ayat 2. Aku berdoa, saudara-saudara, supaya engkau baik-baik dalam segala hal dan sehat-sehat dalam segala hal. Sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi kalau jiwanya sehat, maka tubuh sehat segala-galanya mental, moral, fisik lebih dari cukup. Nah itu namanya hidup berkelimpahan. So, kita mau tahu, dalam pengalamannya si Daud, nggak di, di, diperlakukan fair sama bapaknya, sama kakak-kakaknya. Dianggap anak kotor karena ada anak hubungan gelap bapaknya dengan perempuan sundal. Sudah so, dikasih tugas untuk memelihara dua tiga ekor domba bapaknya. Tapi kalau kakaknya dilatih, pasukan elit daripada Saul. Kemudian dalam kesendirian itu kita tahu, di Mazmur 78 ya bahwa dikatakan Allah menemukan seseorang di antara uh, kandang peliharaan dombanya Yuk kita buka yuk di ayat terakhir Mazmur 78 very powerful yang ini jangan sampai nggak diingetin Oke okay. dipilihnya Daud Mazmur 78 ayat 70 hambanya, Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Jadi dia nggak keluar dari tempat yang keren ya. Di antara kambing domba. Untuk menggembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72. Kita katakan sama-sama. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya ini dia lulus dan menuntut mereka dengan kecakapan tangannya ini proses pengembangan karakter dan keahlian hati dan skill oke okay. ada dua yang dilatih hati itu integritas itu karakter Kristus yang kedua menuntut mereka dengan kecakapan tangannya dia skillful hand jago berperang dia hati yang tulus bisa bikin dia bergaul dengan Tuhan, oke? Nah, Daud diambilnya dari kandang-kandang domba dan kambing, dan dia dilatih di, di tempat mana untuk menjadi tentara dan jenderal dan raja Israel oleh Allah. Ini Allah yang proses loh. Di kandang, dari situ dia mendapat hati yang tulus, skillful hand, jago berperang, jago mengembalakan. Karena dia selalu dikelilingi dengan domba. Nah, udah dibentuk kayak begini, dianiaya lagi mental, apa namanya, aniaya mental sama ayahnya dan kakak-kakaknya. Kelihatan dong pada waktu dia diutus bapaknya untuk menghadapi Goliat. Terus sebelum jadi raja di Hebron, dia dikerjain abis sama Saul, Saul tuh iri banget gara-gara rakyat men, setelah dia Daud membunuh si Goliat itu juga nggak ada intensi intensionalitas emangnya Daud tahu ada Goliat akan hadir enggak loh itu Tuhan yang bikin skenario loh makanya promosi itu datangnya dari Tuhan bukan dari manusia bukan dari kekuatan kita sendiri 100% Tuhan yang bikin oke nah kemudian dianiaya dia sama si Saul dia bilang ini anaknya siapa sih Kok hebat banget bisa membunuh orang delapan kaki tingginya? Belajar dari mana dia? Ini. Yang nah, 78 eh, 72. Dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kita untuk mempersiapkan kita untuk diluncurkan. Menjadi pemimpin utamanya dia. Seperti Yusuf. Seperti Yesus. 30 tahun masa disembunyikan. Daud 14 tahun disembunyikan. Gak ada tenar. Gak ada naik mimbar. Gak kelihatan siapa-siapa. Enggak ada yang tahu. Enggak terkenal di manusia tapi terkenal di mata Tuhan. Begitu dia mulai terkenal karena bunuh si Goliat. Uduh belak-belakan mau dibunuh sama si Saul. Terus sampai Saul mati loh. Itu baru berhenti menganiaya Daud karena dia mati. Kalau enggak mati dia enggak akan berhenti. Mau bunuh, mau hilangkan Daud dari permukaan bumi. Karena mengancam reputasinya si Saul dan mengancam jabatan Saul. Belum Daud dianiaya sama anak-anaknya. Okay. Daud gak sempurna secara jiwa. Nah terus saya tuh bilang Tuhan hebat banget ini orang ya. Di 1-18, di 1-19 uh, dikatakan bahwa Saul tuh takut sama si Daud. Karena dia tahu uh, Daud itu disertai Allah. Sedangkan Saul tidak lagi disertai Allah. Wow Saul tahu. Jadi ancamannya Saul bukan orang Filistin loh. Bukan Goliat lagi, Goliat udah mati kok. Karena jagoannya si Filistin udah mati. Palanya digorok sama si Daud. Oke? Okay. Terus musuhnya si Saul masa anak kecil. Tetapi anak kecil itu tulus hatinya, cakap tangannya. Nah, di tiap kali dia ngalami, dilempar lembing di Yonatan. Yonatan sahabat, Yonatan itu anaknya Saul, sahabatnya Daud itu gimana ya dia proses kok kayaknya kuat sekali loh hebat sekali dia bisa lari dari gua ke gua menghadapi udah menghadapi Filistin mesti menang atas Filistin demi Israel mesti menang atas Saul supaya Nubuat Allah bahwa dia akan menjadi pengganti Saul terjadi kenyataan padahal dia udah diurapi loh cuman waktunya belum nyampe belum the fullness of time ya anda bisa disiapin Tuhan belum waktunya Tuhan untuk diluncurkan Nggak bisa mulai sendiri. Allah itu sempurna, Allah itu kudus. Dia bekerja dengan waktu, musim, masa. Nggak meleset satu detik pun. Kapan Daud diutus jadi raja Israel di Yerusalem? Waktunya Tuhan. Nah, bagaimana ya? Dia memproses emosi-emosi yang. Aduh, sebagai anak kecil kan ya, ini malah anak bontot, anak bungsu, diperlakukan enggak tanpa diperhatikan ayahnya sendiri darah daging itu bagaimana dia proses semuanya itu emosi caranya dia berdoa kepada Tuhan dalam buku doa yang paling top namanya Mazmur di kitab Mazmur dua per dari seluruh 150 pasal Mazmur isinya curhat unek unek amarah itu dia nggak izinkan dikubur ke jiwa dia. Dia nggak izinkan dipendem di jiwa kita, di jiwanya dia. Dia buang semua itu kepada Tuhan. Itu sebagai persembahan yang hidup, ibadah sejati. Dia bawa kesehariannya dia. Aku ngalami ini, aku ngalami ini. Dan sakit hatinya, perih hatinya tuh teriakannya dimuntahin semua ke Tuhan. Tadi saya merenungkan Mazmur 71. Wah kagum saya. 71 dan 72. Mazmur 72 Ternyata si Salomo anaknya Daud bisa ketemu sama Raja Tirus, Sidon, Ratu Sheba, di Seba dan menerima begitu banyak itu doanya bapaknya. Masmur 72, doa bagi si Salomo. Wow, uh, doanya Daud sungguh-sungguh gak main-main dia. Karena si Salomo masih muda kan istri terakhir. Dari hubungan gelap menjadi istri sah. Oke, okay. dan di Masmur 71, waduh. Benar-benar Daud itu kenal Tuhan. Kenal Tuhan 100%. Karena kalau Anda perhatikan 100% Mazmur Mazmur Daud adalah cermin dari cara Daud berulang-ulang kali perhatikan. Paying attention ke emosi dia. Dia ya, perhatikan feelingnya dia. Waktu dihajar, waktu diperlakukan gak adil, dikhianati. Oke, diperlakukan tidak manusiawi oleh Raja Israel. dulu kalau yang menyerang rakyat biasa beda ya. Raja orang nomor satu se-Israel. Si Masa anak 16 tahun pakai 3000 tentara mau ditangkap? Itu, itu emosinya dia di kemana itu ya? Takut, trauma, dihantui. Itu kayak apa tuh ya? Apa dia nggak pertanyakan Tuhan ya kayak kita ya? Tuhan kau di mana sih? Dan Anda mesti dengerin, uh, saya, saya baca ini tangisannya dia di Mazmur 71. I wake up with this. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh karena keadilanmu. Dia gak mungkin ngomong kayak gitu kalau dia tidak tahu Allah itu adil. Ini doanya udah deh 100%. Dia kenal Tuhan banget. Sampai begitu nyaman sama Tuhan. Ngomong apa aja dia tahu dia gak akan dihajar. Karena Allah kita Allah yang pengasih dan penyayang, Dia nyatakan kepada umatnya beribu-ribu kasih sayang, belas kasihan. Baca di Quran 3:4, tuh, Karakter Allah seperti apa? Sendengkanlah telingamu kepadaku, selamatkan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau lah bukit batuku dan pertahananku. Aku nggak ngandalin orang sama sekali ayahnya aja nggak diandalin. Ya Allahku, luputkan aku dari tangan orang fasik. Ini fasik umum ya. Filistin, Amalek, uh, siapa lagi? Uh, Saul. Dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Uh, Antek-anteknya si Saul. Sahab, engkau lah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah. Jadi dia udah kenal Tuhan sejak kapan? masa muda. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Saya suka sekali bahasa Inggrisnya loh nih. To you I lean myself in the womb of my mother. Aku nyandarin diriku semenjak di dalam kandungan mama. Jadi setiap baby itu nempelnya ke tangannya Allah loh. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Udah, nggak usah tanya kenapa 9 bulan pasti keluar tuh baby. Allah yang keluarin. Berarti Allah yang mau. Kehendak Allah. Ini bayi lahir. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkau lah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujianmu. Puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku ya. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku kekuatanku sampai habis. Gila, ini aniayanya habis-habisan sampai kekuatannya bisa nol. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang ngincer nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meniadak meninggalkan dia. Udah kejar tangkap aja si Daud. Sebab tidak ada yang melepaskan dia. Tuh hanya aja ninggalin dia kok. Ya Allah, janganlah jauh daripada Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biar berselubungkan celak dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Ini kunci terobosan daripada resilience. Kalau Anda mau punya hati jiwa yang pandang mundur, tabah, tekun, Anda butuh punya harapan dalam Tuhan. Dan menambah puji-pujian kepadamu. Di tengah-tengah ancaman sampai habis kekuatan kita nyeram. Sampai capek sekali di kerjaan orang. Puji-pujian jangan hilang. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitung lagi pertolonganmu. Aku datang dengan keperkasan-keperkasan Tuhan Allah. hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. 100% aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang muatid ini belajar nih bagaimana dia 100% mendapat dia kan udah habis kekuatannya. Terus bagaimana ya dia punya bisa bisa mengandalkan keperkasaan Tuhan, the mightiness of God. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Did you see this? Anda nggak bisa take chance kalau Anda malas belajar firman, datang ke Tuhan, kenalan sama Tuhan, Tuhan memperkenalkan diri pada kita. Kita nggak pernah kasih waktu, nggak bikin space buat Tuhan. nggak pernah berdiam diri di hadapan Tuhan, itu namanya menciptakan space. Anda jangan mimpi loh, bisa kayak Daud, udah habis-habisan tenaganya, udah hampir kayak lumpuh, tapi dia bisa sandarin dirinya pada keperkasaan Tuhan. Dia nggak lepas harapannya. Kebanyakan murtad kok orang-orang. Ini Daud ternyata dari kecil. Dari kecil. Dari treasure land, dari children church, dari taman kanak-kanak, dari sekolah minggu. Sudah diajarin Tuhan. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dia dari kecil dia melihat Tuhan nyelamatin dari, beru, dari beruang, dari singa. Doa bapak bapaknya selamat semua karena Allah beserta Daud. Kuncinya di satu kalimat itu karena Allah menyertai Daud. udah itu aja. Anda dan saya juga mesti sama hidupnya kayak gitu. Oke, okay. juga mas, sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, jangan ninggalin aku. Supaya aku beritakan kuasamu kepada angkatan ini, milenial Gen X, Gen Boomer, Gen X, milenial Gen Z, keperkasaanmu kepada orang yang akan datang keadilamu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah siapa yang seperti engkau. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. So bagi anda yang betul-betul sah muridnya Yesus dan dimuridin Yesus pribadi. Kesusahan dan penderitaan dan malapetaka bukan hal aneh. Bukan alien kata Peter Scott Zero. It's not alien. Keh, okay. suffering and pain is not alien. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Nah, ini yang saya akan bagikan nih dari tanda keempat. Dari samudera raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali di promosi. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku dari tidak ada papanya. Udah nggak berdaya abis habisan ya. Dan aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allah. Menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan masmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jadi tekanan jiwa yang membelenggu jiwa kita sampai depresi, stres, patah semangat, tawar hati mau mati ketakutan hmm. dan lidahku menyebut-nyebut keadilamu sepanjang hari sebab aku mendapat malu dan tersibuk-sibuk orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Amin. So, anda belajar di sini. Daud udah dari kecil berada bersama Tuhan. Ini bukan bukan karena sibuk di gereja, bukan. Dia punya hubungan pribadi. Oke, okay. so tidak heran kalau Daud itu berulang kali menjaga perasaan dia, menjaga ada apa dia perasaannya pada kehilangannya, kekecewaan-kekecewaannya, ketakutan-ketakutannya. Nah, Daud tidak saja memperhatikan emosi negatifnya, karena kalau ada harapan emosinya nggak bisa negatif. Emosinya sesuai dengan apa yang Allah kerjakan dalam kita untuk percaya, berserah, untuk uh, rest di dalam Tuhan karena emosinya disehatkan. Jadi pada waktu kita mengalami tantangan, suffering, malapetaka yang diperhatikan justru perasaan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu diperhatikan. Dan tidak saja si Daud perhatikan emosinya, ditulis. Makanya kita punya kitab Mazmur. Oke, dan tentang begitu banyak pengalaman kehilangan-kehilangan yang dia alami pribadi. Anaknya hilang, dibunuh, saling membunuh. Oke. Absalom bunuh si Amnon. Ini kan anaknya Daud bodohnya. Dan karena memperkosa tamar anaknya Daud juga. Banyak pengalaman kilang kehilangnya dialami pribadi. Dan Daud menyanyikan kembali kepada Tuhan sebagai doanya. Jadi doanya Daud menyanyikan balik semua yang dialami di emosinya. Supaya rapi dia tulis di jurnal. Dan Daud menulis lagu ratapan untuk Raja Saul. Wih kalau dia ngajak rakyat untuk meratap bersama-sama, berarti dia tulis loh. Daud percaya jurnal. Daud menulis lagu ratapan untuk Raja Saul yang dia hormati, dia cintai dengan mendalam tanpa hitung-hitungan. Namun Raja Saul benci banget dan iri dengan Daud dan bertekad membunuh mereka. Daud dan antek-anteknya maksudnya. So di sini kita lihat bagaimana, <laughs> aduh ini benar-benar orang dewasa emosi, sehat emosinya dewasa rohani. Anda mesti tahu dong, setelah Saul mati, mustinya kan Daud yang naik. Karena udah diurapi oleh Samuel. Dan rakyat udah pro dia, dia dinaikin jadi raja di Hebron. Sekarang rakyat mau bikin dia raja di Yerusalem makanya ibu kota Israel Yerusalem, oke? Okay. Nah di situ si Daud itu kan udah diurapi jadi penggannya Saul betul kan? Udah dipersiapkan keahliannya, udah dipilih menjadi uh, gembala ternak ayahnya, dipanggil Tuhan. Tapi anda perhatikan baik-baik ya, kalau dia menjadi raja Israel berarti Saul mesti turun tahta loh. Tidak saja turun tahta Bapak Ibu sekalian, mati. Nah, otomatis udah jelas, gak usah ditanya lagi. Daud itu penggantinya Raja Israel dong, Raja penggantinya Raja Saul. Tapi Daud tidak langsung, ini yang saya kagum, membunuh si Saul dan mengangkat dirinya jadi Raja Pilihan Tuhan Allah. Namun Daud membuat waktu dengan sengaja untuk bergabung. dan meratapi Saul dan putranya yaitu sahabatnya Daud, Yonatan. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, Sabtu ini saya saya bacakan ya, ratapan yang tangisan ratapan yang berupa nyanyian yang ditulis oleh Adam. 2 Samuel 1 ayat eh 17 sampai 27. Lagu yang ditulis Daud a moving, beautiful, detailed lament of the horror that had occurred. Sesuatu yang menyentuh indah dan cermat teliti tentang ratapan. Dari suatu kejadian yang penuh horor. Daud berkata seperti ini dalam nyanyiannya ya. Ini dia menyanyikan loh. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengejar, mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Keperm, kepermaian hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Saya ingat ya ini tiga kali diulangi loh. Janganlah kabarkan itu di gad. Jangan beritakan itu di lorong-lorong askelon. Bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan. Orang-orang yang tidak bersunat. Gunung-gunung di Gilboa jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang mati terbunuh. Dan tanpa lemak para tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampanya. So waktu uh, kita praktekkan hidup seperti ini di dua Samuel satu ya Dikatakan di ayat berikutnya 17 sampai 27. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Wow, ini karena urapan roh kudus loh ini. Hai anak-anak perempuan Israel menangislah karena Saul. Yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi yang menyelam, menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran tiga kali diulang lagi. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepada aku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta. Betapa gugur para pahlawan dan musuh senjata senjata perang. Oh, how the mighty has fallen. Oke. Okay. dan kita lanjutin lagi. And doubt menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam Kitab Orang Jujur luar biasa: "Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak, para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah." Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada burung-burung burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Yonatan, engkau pasti ramah kepada aku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Uh, surat cintanya kepada Yonatan keluar semua di kitab Mazmur. Jadi Anda mesti bisa nulis. Bisa memberkati, menolong kelepasan bagi generasi berikutnya. So Anda lihat di sini bahwa Daud memberi perhatian kepada kedukaan dan kesedihannya. Dan juga menjadi teladan. Dengan seluruh rakyat Israel. Dia perintahkan untuk meratap. Nah di 2 sama 1 ayat 18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarnya nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab 2 Samuel 1 ayat 18. Nah sekarang kita mulai mau membayangkan ya. Kondisi Israel saat itu dan rajanya. Ini isi Daud nyanyi kan berapa berapa fasal nih ya. Puluhan fasal dia nyanyi doa ditinggalkan orang tua rohani. Di tengah semua ini terjadi pemerintahan Israel tahtanya vakum. Herannya justru waktu di mana dia mesti ketemu pimpinan ini ini pertemuan yang berat secara emosi bagi Daud raja Israel. Raja Israel mati. Jadi si raja Saul mati, transisi dong pemerintahan besar seluruh Israel mesti dilaksanakan. Catat ya di Yesaya 95 ini. Transisi pemerintahan besar seluruh Israel mesti dilak, dilaksanakan dan Daud ambil tongkat pemerintah pemerintahan kerajaan Israel. Tugas dan tanggung jawab yang besar mengambil kekuasaan sebagai raja penerus ditinggal. nggak langsung mendadak dirapat disahkan diinaugurasikan tidak sama sekali. Daud prioritaskan mengasihi musuhnya ini kesaksian yang luar biasa tentang memang promosi itu dari Tuhan ya dan nggak main-main di tiap pagi anda berdoa ucap syukur melihat apa yang anda kerjakan dikerjakan delivery bagus ruangan bagus Daud mengutarakan seluruh kesedihannya kepada Tuhan jadi pada waktu Anda bermaksud Anda dialog langsung ke Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan dialog langsung ke Daud. Nah Daud mau rakyatnya belajar meratap dengan mencurahkan kedukaannya untuk kekalahan besar yang dialami Israel. Kalau rakyat tuh banyak rat, banyak rakyat dan pahlawan Israel yang bergelimpangan mati. Mereka meratap, mereka harus belajar meratap juga. Kalau enggak mereka hidup dalam trauma, shock kan. Melihat temannya begitu banyak ribuan pada mati tergelepak shock dia udah gitu raja Israel si Saul kabur dan kemudian buat matinya bunuh diri minta orang Mesir yang lagi lewat nusuk dia and out di situ sendirian berpikir berdialog sama Tuhan aku mesti ngapain Tuhan berkata tulis nyanyian ratapan dan seluruh negara meratap karena negaranya kalah Nah, Rabu kemarin saya kasih pertanyaan kan. Dengan kehidupannya Daud seperti ini, dia itu raja ya. Dan jenderal perang. Pimpinan, dia tangan kanannya Saul juga. Pembawa senjatanya Saul, bukan? Nah, pertanyaannya. Kita ini ada di gereja kan masing-masing. Bila mana ya terakhir kali Anda lihat gereja Anda mengabdikan seluruh waktu ibadah. Ibadah minggu, ibadah doa malam, ibadah tengah minggu Bible studinya dipakai total untuk meratap atau belajar betapa pentingnya mencurahkan isi hati yang kehilangan dan penuh kedukaan kembalikan kepada Tuhan demi pendewasaan roh kerohanian umat Tuhan. Jadi Tuhan pakai kita udah belajar ya dari Jerry Stetzer bahwa Tuhan pakai dari penderitaan yang paling sakit itu dipakai menjadi sarana Okay, alat platform untuk dia muridkan kita sampai kita bertemu dengan dia. Makanya, ayat 453 berkata, di tempat kegelapan yang paling gelap, gak kerasa Tuhan sama sekali bertubi-tubi kehilangan serangan-serangan sampai kedudukan, sampai sedih, sampai udah gak sempat nangis. Itu bawa ke Tuhan semua, dan Tuhan pakai itu untuk Anda ketemu Tuhan. Makanya, harta karunnya itu apa? Ketemu Tuhan. Dah di situ baru anda mengalami pendewasan kerohanian. Kapan coba anda bisa jawab nggak? Anda bisa tulis tuh di chat komennya. Belum pernah nggak ngerti pelajaran ratapan sekalipun ada kitab ratapan ya. Setelah Nabi Yeremia di Alkitab, tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka. Kitab Ayub juga nggak dibaca. Isinya apa? Mungkin susah karena anda lagi menghadapi tangisan-tangisan anda yang anda kubur selama ini dikeluarin oleh Ayub dikeluarin oleh Nabi Yesaya, dikeluarin oleh Yeremia, dikeluarin dalam buku ratapan, dikeluarin oleh Yesus. Kalau Anda di gereja bagaimana? Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali umat Tuhan di gereja mendapat pengajaran atau khotbah tentang sentralitasnya Alkitab? Itu adalah memproses kesedihan, ketakutan, amarah, tangisan, ratapan. Nah kita belajar kan. Karena nggak heran si Daud sebagai pemimpin tertinggi seluruh Israel. Sehat banget ya emosinya. Dewasa rohani bisa enak loh dengar suara Tuhan. Tiap kali peperangan melawan Amalek atau Filistin. Bahkan anaknya waktu kudeta dia serahkan ke Tuhan. Gak sewat sama sekali gak bingung. Hebat ya kagum. Emosinya kalem. Benar-benar dia satu berada dengan Tuhan. Seperti Yesus dan Bapak satu. Daud satu dengan Allah, dengan Yesus, dengan roh kudus. Sebagai pemimpin Daud sangat paham loh pentingnya. Dan betapa pentingnya berduka bagi kehidupan rohani yang sehat. Daud tahu sekali berduka atas kehilangan. Sebelum melanjutkan hidup adalah suatu pilihan. Lingkar itu kata itu. It's a choice. Leadership is about a choice, what we want to choose. Namun dia mengikuti jalur turun ke dalam kegelapan, percaya bahwa Tuhan akan menemui dia dan umatnya di sana. Bagaimana yang mengikuti jalur turun ke dalam kegelapan? Dengan meratap, menangisi, turut merasa sakit kehilangan, kedukaan. Bukan keluarganya yang bersangkutan aja yang kehilangan suaminya yang yang ditembak mati oleh musuh. Tapi Daud mengambil sepatu tempat pakai sepatu jenderal-jenderal perangnya dia, pahlawan perang Israelnya. Kehilangan luar biasa. Kehilangan menderita matinya Saul. Anda mesti proses kayak gini nih. Ya, ini ini ya nggak pernah diajarin. Saya juga nggak pernah diajarin. Kalau saya nggak ngalami aniaya, nggak mengalami dikucilin, 6 tahun saya nggak ketemu loh. Buku Emotionally Healthy Discipleship, Emotionally Healthy Spirituality. Saya nggak ngerti yang namanya berada di tempat sunyi, hanya berdua dengan Allah. Berdiam di kakinya seperti Maria. Yang Yesus katakan ini satu hal yang nggak pernah akan diambil dari dia. Ini yang perlu. Wah sekarang saya hidupin yang perlu. Oke, okay. jadi tambah sehat emosinya. Jadi, Anda mesti tolak ya hidup dengan menjadi beku, frozen mati rasa, numb, frozen and numb, dan memakai topeng atau untuk memendam perasaan kita. Sekalipun gaya ini telah Anda hidupi berdekade-dekade, coba anda, anda bertanya sendiri: selama ini, kalau Anda mengalami ketakutan atau terancam, kedudukan Anda akan, di, akan diambil, Anda akan didepak teman uh, sekantor anda uh, yang yang betul-betul ambisius banget kepingin dapat tempat tertinggi di, di sebelah kanan pemilik perusahaannya dan anda di depak coba anda rasanya kayak apa dan prosesnya kayak apa anda bawa ke tuhan nggak seperti pertanyaan tadi itu apakah anda berduka di hadapan allah apakah anda melihat bahwa kesedihan ketakutan meratap itu sentralitas daripada alkitab kita atau anda pendep, anda nggak merasakan, anda nggak mau tahu tapi anda muaroh kalau daud tuh tahu berduka atas kehilangan sebelum melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan yang luar biasa namun dia mengikuti jalur turun ke dalam kegelapan mempercayakan hidupnya total bahwa tuhan akan menemui dia dan umatnya di tempat yang paling gelap oke jadi Tolak itu, sifat-sifat dingin, buang muka, perang dingin, silent treatment, gak mau bertemu. Nomor satu, Anda hadapi dirimu dulu. Kemudian hadapi Tuhan. Cari Tuhan. Pasti. Segala macam upaya untuk menghindar dari masalah, gak mau pikirin yang dikubur-kubur, itu akan dijauhkan Anda. Tidak lagi, Anda mau pendem-pendem emosi Anda. Perasaan itu jangan dikubur, saudara-saudara. Nah, sampai kita rela mau belajar untuk merasakan emosi-emosi kita, maka pewahyuan-dahsyat dan harta karun yang diketemukan dalam jalan-jalannya Allah untuk memproses kedukaan. Kedukaan akan hilang. Wow! Serius ya, saya bisa tertolong karena saya langsung masuk ke Bab 7 mengenai lapangkan jiwamu melalui kedukaan dan kehilangan dari EHS. Oke, kalau kita nggak rela mau belajar merasakan perasaan-perasaan kita, kita nggak mau dengar itu, kita sak karena begitu sakit Anda pakai obat tidur, panadol mulai dari panadol minum arak cap tikus kalau di kalau di Sulawesi minum, mab, ma, minum sampai mabok mabokan itu kan semua untuk mer, untuk tidak merasakan sedih amarah nggak nggak di, terima diperlakukan tidak manusiawi itu kan untuk ngilangin semua itu supaya nggak ribut sama orang anda apain anda kubur anda bikin catatan emosi oke okay. Nah, makanya pewahyuan dasyat dan harta karun yang diketemukan di dalam -jalan, jalan yang Allah untuk proses kedukaan hilang. Ini betul-betul uh, kehidupan rohani yang sehat dari Daud. Dan Daud mengerti sekali betapa grieving itu indispensable. Kedukaan, proses berduka tidak dapat dibuang. Tidak bisa nggak ada di dalam kehidupan rohani anak Tuhan. Kalau mau emosi sehat, dan dewasa rohani. Oke, okay. Daud mengerti sekali kehilangan akan seseorang sebelum maju, ambil kedudukan, ambil jabatan pentingnya itu, gantiin si Saul, itu dia laksanakan. Oke, okay. so kita perlu betul-betul belajar untuk merasakan emosi kita supaya pewahyuan dari Allah mulai bermunculan dan harta karun itu akan diketemukan dan ini cara memproses dan terjadinya pada waktu kita proses yang namanya uh, kedukaan, oke? Okay. Nah, ada lima. Anda mesti ingat ya. Ada kita ini manusia terdiri lima bagian loh, bukan cuma satu loh, oke? Okay. Anda mesti belajar yang namanya learn how to feel. Ini kita pakai untuk di Rabu ya, uh, supaya Anda betul-betul di masa kita ini kan mesti persiapan ya. Untuk di usia-usia 40-50, para hamba Tuhan, leaders, organisasi mesti sudah siap untuk transisi, untuk succession. Dan jangan dipaksa begitu. Lihat Daud, daud gak buru-buru kok dia proses dulu emosinya. Sebelum Anda transisi masuk ke jabatan baru, meninggalkan yang lama, yang Anda udah bangun dengan luar biasa, masuk ke jabatan yang baru, Anda mesti belajar how To feel. Kenapa? Karena dari seluruh aspek manusia, itu manusia terdiri lima bagian loh, fisik, emosi, sosial, intelektual, spiritual. Selama ini sampai saya tujuh tahun yang lalu berada di posisi yang nggak ngapa-ngapain, nggak berdaya. Tapi saya tidak dibikin putus hubungan sama Tuhan. Itu, itu, itu makanya anda kalau disakitin orang. Ya, anda ingat aja Tuhan, nggak mempan rencana orang akan pasti gagal. Dan orang-orang yang jahatin kita lupa kalau kita tuh nempel sama Tuhan harus nempel. Kita dulu fokusnya ke rohani, rohani, rohani sehingga ke kondisi fisik capek, burnout, emosi yang udah burnout, duka, amarah, sedih, takut nggak di, diabaikan aja, dipendem, dipendem, dipendem. Akibatnya hubungan dengan sesama sosialnya rusak intelektualnya juga terganggu. Anda kalau sebagai manusia, lima ini bisa diperhatikan loh. Nah yang kita ajarin adalah emosinya. So, nomor satu kalau Anda proses emosi Anda, Anda akan mengerti kenapa Peter Skasiro ngomong seperti ini. You cannot give what you do not possess. What you do, eh, ya penting apa yang kita lakukan untuk Tuhan penting. Doa bersama, menginjil, menyampaikan kabar baik penting. Tapi anda waktu membagikan kabar baik, waktu berdoa, Tuhannya hadir nggak? Tuhannya ada bersertamu tidak? What you do is important. But who you are is even more important. Sebagai pernyataan terakhir ya. The state you are in is the state you give to others. Kondisi keberadaan anda sekarang itu yang anda berikan ke orang lain loh. Jadi anda bisa berikan ke musuh yang berantakan atau berikan ke musuh yang berhikmat dan bijaksana sampai musuhnya diam, menang kalahnya di situ. Nah untuk bisa anda mengerti that who you are is even more important than what you do dan apa yang bagaimana keberadaan pribadi anda itu adalah apa yang anda berikan ke orang lain. Ini anda mesti belajar caranya untuk tahu hal seperti ini proses emosi anda supaya diagram manusia utuhnya anda ini sehat jangan emosinya sakit kepepet kekubur rohaninya gede bahasa roh bernu buat kuat itu gede banget tapi hubungan anda dengan sesama buruk kerjaan buruk kayak orang gagal gitu loh. Nah, mau Anda perhatikan baik-baik. Oke, okay? bahwa lima aspek untuk menjadi orang yang sehat utuh, Anda butuh peduli, listen to your emotion. Oke? Okay? Kita kembali lagi nanti hari Rabu. Nanti saya juga akan ngajak Pastor Nomi Dadi untuk bergabung bersama kita. Supaya Anda bisa mengerti berapa pentingnya sebagai pemimpin emosi sehat itu. Mari kita berdoa. Oh Lord Jesus, we thank you. Kami akan masuk ke bagian pelajaran yang sangat exciting sekali, Tuhan. Di mana jati diri kami, siapa kami sesungguhnya, akan menjadi fokus pusat daripada keberhasilan apapun dalam segala aspek hidup kami: hidup, prospering, sehat total jiwa yang sehat, rohani yang menyala-nyala. Aku berdoa karakter seperti Kristus. Itu hanya dapat terjadi jika kami berhasil untuk memproses jiwa kami. Dalam suka dan duka, kami tetap setia berada bersama Tuhan. Bapak kami gak takut menghadapi kesedihan, takut, amarah, depresi, kehilangan, kedukaan, sama sekali. Karena kau Allah yang membalut luka kami dan menyembuhkan emosi kami. Aku berdoa agar pagi hari ini umatmu tidak mengignore kondisi jiwa mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Oke, okay, kita akan berjumpa lagi nanti sore ya. Bawa teman-teman, bawa keluarga Anda. Kita akan merayakan the goodness of God. Aduh, kabar baik itu memang baik banget. God is so good. Kalau Anda mengikuti pelajaran saya dan hidupin, uh, Anda tahu Allah itu is good. Immanuel laginya. Allah yang gak pernah ninggalin kita atau biarkan kita. Dan jangan lupa bagi Anda yang tinggal di Jakarta, punya saudara, family di Jakarta. Di Jakarta hari Minggunya jam 5 sore, kita rayakan kebaikan dahsyatnya kuasa kasih Allah. Bagi setiap manusia di seluruh antero dunia, pelosok manapun kasihnya nyata bagi Anda. The power of love kita akan rayakan minggu jam 5 sore, okay, dimulai jam 6, jam 5 dengan dinner bersama juga. Sama kayak di Bali, kita dinner bersama, di Jakarta juga dinner bersama. Sampai jumpa di hari uh, Natal, perayaan Natal kita nanti sore dan juga besok sore di Jakarta. God bless you.